Time for Teddy Pollock. Time's over. 12:10. Junan sekarang cuba main lebih apa, increase itu speed lah dalam dalam permainan ini. Tetapi satu question mark ini berapa, harap Junan boleh tahan sepanjangan set pertama ini. Ah, dalam. Dalam. 11, 12. 11, 12. Mereka bermain dalam keretak perlahan nampaknya. Walaupun Shishisaki cuba untuk menggerakkan kepantasan permainan ini setakat ini. Apapun di gelanggang sebelah, Malaysia telah pun tewas kepada China 3-0 bagi Piala Uba, perlawanan terakhir. Tetapi kedudukan pasukan mara ke peringkat suku akhir. Malaysia naib juara, China menjadi juara. Di sini perlawanan ketiga. Chun Han bertemu dengan Sasaki dari Jepun. Lagi pukulan keluar yang dilakukan oleh Wong Chun Han. Tidak ada tekanan, tapi dia melakukan pukulan keluar. Ya, ini terlalu senang ya buat mistake. Ini tidak baik untuk Chun Han. Lagi keluar. 14-11. 14-11. Diperhatikan oleh reaksi Rosman Raza dan Misbun. Oh, terlalu kuat. Banyak hantaran keluar. Itu yang dilakukan oleh Chun Han dapat disimpulkan hingga kini. Game pertama ini penting untuk Chun Han. Dia patut menang set pertama ini. Mungkin kalau apa, fizikal ada masalah, akan lepaskan game tua dan tumpukan perhatian dan menang game ketiga. 16-11. Apapun dia memberikan lagi mata dengan pukulan keluar. Sudah 5 mata ketinggalan Wong Chun Han. Game yang pertama, cuba untuk melihat peluangnya dalam game ini, tapi masih lagi keluar. 17-11. Oh, serba tak kena nampaknya pukulan Wong Chun Han. Tujuh belas. Kali ini berjaya mengintip mata. Set over. 12-17. Ah, oh, cantik. Oh, dibalas baik oleh Jepun. Oh. Tapi tak berjaya di situ, di jaring. Oh, nampaknya pemain ini dapat menolak keadaan. Sasaki. 17. Sasaki ini memang famous ya. Orang bagi kaki lari. Dia boleh semua pukulan yang you hantar, dia akan hantar balik. Itu saja. Dan dia cari chance. Kalau ada peluang, then dia go for attack. 13-17. Dalam. Dalam kali ini. Chun Han mengejar. 14-17. Setelah melakukan hantaran-hantaran keluar sebelum ini, dia memperbaiki situasi itu, memberikan keyakinan semula kepadanya. 14-17. Sasaki. Oh, itu jaring yang bagus. Ya,
permainan. Oh, cantik. That was over. Sayang. Tak berjaya lepas. 18-14. Walaupun pukulannya telah mengenai garis putih jaring, perhatikan jatuh di gelenggang sendiri. Rally yang panjang yang pasti memenatkan. Tapi empat mata dibuka sekarang ini oleh Sasaki. 18-14. Rashid dan Hendrawan. Perlu ada tip-tip untuk kembali mengangkat ataupun memberikan semangat semula kepada Wong Chun-Han yang nampak ketinggalan sekarang ini. Saya rasa Chun-Han ada all out untuk dia tahu keadaan sendiri. Dia nak all out menangkan set pertama ini. Ya. Kalau apa-apa jadi nanti set kedua dia boleh lepaskan dan menyimpan tenaga untuk set ketiga. 18-14. Jepun ketinggalan 0-2 dari kemenangan Lee Chong Wei dan juga Kukit Kat Tan Buryong. Chun-Han turun sebagai urutan ketiga. Tiga mata ketinggalan, tiga mata diperlukan lawan untuk memiliki game yang pertama ini. Seven's over. 19-15. Perlu disekat oleh Chun-Han. Kerana So Sasaki telah berada di zone melepasi halangan 18 mata. Keluar. 20. Game point. 15. Keluar pula kali ini dari Sasaki. Salam smash yang tidak menjadi. 16-20. Chun-Han berkadang tidak boleh melakukan kesilapan dalam game yang pertama. Contact. 17-20. Hello. Wong Chun-Han cuba untuk mengejar. Nampak di sini Chun-Han condition kondisi masih boleh kawal, masih bagus lagi dengan nampak muka pergerakan dia yang nafas dia masih dalam kontrol lagi. Dia adalah seorang pemain yang akan bermain begitu retak dia. Ya. Wong Chun-Han. 17-20. Tiga mata dicari untuk menyamakan kedudukan. Ah, itulah berakhir. Wong Chun-Han tewas dalam game yang pertama. 17-21. Dalam masa 19 menit.